Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Iyum Hong Kong Vlog. Kali ini aku bikin siomay goreng seafood. Udah aku persiapkan udang segar 1/4, cumi-cumi segar juga 250 gram, bawang putih 2 siung, bawang merah dan juga cabai rawit, serta siomay, black pepper atau lada hitam, garam, chicken powder, serta bawang goreng. Aku kasih juga kecap manis. Sebagai lalapan, aku kasih mentimun. Oke, aku persiapkan wajan. Aku panaskan wajan dulu. Aku tuangkan minyak goreng. Biarkan wajannya panas dulu, baru bumbu dimasukkan. Aku masukkan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Oke, aku oseng dulu ya. Sampai bau harumnya keluar. Kalau yang mau bumbunya di blender juga bisa, atau diiris-iris tipis-tipis seperti ini. Oke. Bau harumnya udah keluar, lalu aku masukkan siomay. Aku beli siomay yang di supermarket yang udah jadi seperti ini, jadi aku nggak bisa bikin siomaynya. Oke, aku oseng. Kalau yang mau bikin siomaynya juga bisa bikin sendiri, tapi ini aku beli di supermarket yang udah jadi seperti ini. Menu ini untuk sarapan atau untuk cemilan ya. Oke, aku masukkan udang basah atau udang segarnya dan juga cumi-cumi segar. Oke, aku oseng lagi agar matangnya merata. Menu ini nggak usah dimakan sama nasi ya, cuma siomay sama seafood kayak ini dimakan seperti ini, nggak usah pakai nasi. Sebagai breakfast atau sarapan pagi. Oke, terus aku oseng seperti ini. Oke, aku masukkan bumbu-bumbunya. Black pepper sekitar 1/2 sendok teh. Lalu aku masukkan salt atau garam dan chicken powder sedikit aja, sekitar 1/4 sendok teh. Kecap manis. Aku oseng lagi.
Oke, cuma seperti ini aja. Oke, siap dihidangkan. Terima kasih udah menonton.